Shalom saudaraku, salam sejahtera bagi Anda semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa hari ini Anda semua diberikan kelimpahan berkat, kelimpahan kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, saat kita berani mengucap syukur di saat kita diperhadapkan pada suatu masalah yang berat dalam hidup kita, percayalah, itu adalah respon yang Tuhan Yesus inginkan. Sehingga pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus itu segera terjadi. Saat kita mengucap syukur, secara otomatis tubuh, jiwa, dan roh kita akan dikuatkan. Dan saat kekuatan itu mengalir, maka semangat hidup akan membawa kita menjalani kehidupan dan melupakan masalah demi masalah yang kita alami. Nama saya Handoyo, saya punya istri nama Christine. Kami menikah di bulan Desember tahun 2006. Dan puji Tuhan, Tuhan langsung kasih kami seorang anak. Saat saya memasuki kehamilan bulan kedua, ternyata saya mengalami pendarahan. Dan pada saat itu, saya juga bingung. Kami sempat panik, tapi akhirnya langsung kami bawa ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa oleh dokter, kami harus mondok di rumah sakit selama kurang lebih satu minggu. Saya dicek, tapi ternyata dari dokter kandungan itu memberikan pernyataan kalau kehamilan saya bisa dilanjutkan. Kemudian pada usia kehamilan istri saya yang keempat, pada waktu itu, bulan Mei. Gak tahu kenapa, akhirnya saya pendarahan lagi. Dan pendarahan itu lebih banyak daripada saat usia kandungan 2 bulan. Jadi, saya langsung kontak suami saya. Istri saya telpon dan saya kaget. Yang pertama saya lakukan, saya berusaha membuat istri saya tenang di telepon. Oke, tenang, tenang. Kemudian saya langsung lari, saya ambil motor, saya pulang ke rumah. Pokoknya saya gas, sambil pikiran saya kacau dan saya berpikir, pikiran saya nggak karuan, saya cuma tinggal gas saja. Pokoknya saya pengen cepat sampai di rumah. Setelah sampai di rumah, saya melihat istri saya yang bersimbah darah dan saya semakin panik pada waktu itu. Saya langsung peluk istri saya dan saya berkata, tenang, tenang. Saya berusaha menenangkan istri saya. Saya cuma bisa berpikir bahwa istri saya mengalami keguguran. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, saya berdoa, saya menjerit kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sanggup menolong istri saya. Terus kemudian saya bawa istri saya ke kamar mandi karena memang berdarah begitu banyak keluar. Dan di dalam kamar mandi itu keluar daging sebesar kepalan tangan dewasa.
lagi-lagi saya menjerit kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, tolong saya. Saya ambil daging itu, saya lihat baik-baik daging itu, dan satu yang saya pikirkan, apakah ini janin anak saya. Kemudian saya masukkan daging ini ke dalam sebuah plastik. Saya mulai berpikir kalau memang benar ini adalah anak saya. Saya sedang memasukkan anak saya ke dalam sebuah plastik. Sepertinya saya sudah tidak punya harapan lagi untuk bisa untuk memiliki seorang anak. Karena pendarahan yang begitu dahsyat yang dialami istri saya dan sebongkah daging yang keluar. Dan itu membuat saya hanya pasrah kepada Tuhan. Lalu kami berangkat ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan kami, ibu mengalami keguguran. Ketika saya bertanya kepada dokter dan dokter berkata bahwa istri saya mengalami keguguran. Dan dokter berkata harus dikuret. Dan itu yang membuat harapan saya sepertinya hancur seperti itu untuk memiliki seorang anak. Saya ada perasaan sedih, saya ada perasaan kok bisa seperti ini. Saat itu saya benar-benar putus asa dan seketika itu saya berontak, sedikit berontak. Tuhan, kenapa? Saya bilang gitu. Kenapa Tuhan kasih seperti ini ke saya? Kalau Tuhan sudah kasih, kenapa kok Tuhan ambil lagi? Sabar ya, Ma. Sabar ya. Dan ucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan bisa memberi, Tuhan juga bisa mengambil. Syukur kepada Tuhan, pasrah kepada Dia. Istri saya cuma bisa nangis. Dan saya peluk istri saya, kami berdoa, saya berkata kepada istri saya, kalau Tuhan bisa memberi, Tuhan juga bisa mengambil. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau. Dan kami percaya Engkau punya rencana yang indah dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami hanya mau bersandar, kami hanya mau berharap kepada Engkau. Dan kami bersyukur untuk setiap kejadian yang kami alami. Tuhan Yesus, mari tolong kami, Tuhan Yesus. Mari tolong kami, beri kami kekuatan untuk menghadapi masalah yang kami hadapi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tiba saatnya ketika malam, waktu itu jam 7 malam akan dikiret. Semua tim medis sudah siap. Dokter anestesi sudah siap. Dokter bedah, ada berapa perawat sudah siap. Dan saya berkata kepada dokter, minta tolong di USG untuk yang terakhir kali. Dan setelah di USG, saya kaget. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Ternyata anak saya masih hidup. Anak saya masih hidup. Kami semua kaget, kami ada rasa sukacita. Dokter mulai berkata, anak kamu masih hidup. Dokternya juga kaget. Dan keadaannya baik, dalam keadaan sehat. Saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang luar biasa. Mujizat yang masih terjadi sampai hari ini. Keadaan istri saya yang begitu parah,
Tapi Tuhan jagain dia. Tuhan jagain janin saya. Melihat kejadian dalam kehidupan kami, memang mukjizat masih ada dan mukjizat itu nyata. Tuhan Yesus baik. Saya bersyukur kepada Tuhan. Apa yang semula kami pikir kami mengalami keadaan yang buruk, tapi ternyata Tuhan punya rencana yang indah buat keluarga kami. Ketika saya berharap, ketika kami berharap kepada Tuhan, mujizat itu terjadi. Mujizat itu masih ada dan mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada tanggal 17 April 2019 akan ada Pilpres dan Pileg serentak di Indonesia. Pada saat ini suhu politik mulai memanas dan makin memanas. Pada tanggal 21 Januari 2019, seorang nabiah menyampaikan kepada saya mimpi yang dia lihat tentang Indonesia. Dia melihat ada awan gelap dan ombak besar yang sedang datang untuk menyapu Indonesia. Tetapi Tuhan memberitahu ini semua tidak akan terjadi kalau ada kesatuan hati. Ada unity. Untuk meresponi hal ini, maka pada tanggal 7 Maret 2019 yang lalu, Aras-Aras Nasional, JDN, TCI, My Home Indonesia menyelenggarakan doa bersama-sama dalam kesatuan hati. Belasan ribu anak-anak muda juga ikut hadir. Doa bersama ini juga diadakan di 555 tempat di Indonesia dan mancanegara. Temanya adalah Damailah Indonesiaku. Kalau kita mau melihat Damailah Indonesiaku, maka ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, gereja harus bersatu hati masuk dalam doa puasa. Yang kedua, pada tanggal 17 April 2019, kita harus bersama-sama datang ke TPS. Jangan ada yang golput. Sekali lagi saya mau katakan, jangan ada yang golput. Ada berapa banyak di antara saudaramu disembuhkan oleh Tuhan? Ada berapa banyak yang mau mengalami mujizat yang baru? Saudara boleh angkat tangan. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka ingin disembuhkan oleh Tuhan. Mereka ingin mengalami mujizat yang baru memasuki tahun 2019 ini. Terima kesembuhan. Terima. Terima mujizat yang baru. Terima, terima. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, di saat kita, saudara yang saya percaya dan berharap hanya pada Tuhan Yesus, maka Dia akan memberikan hadiah yang membuat kita tidak bisa berkata-kata lagi. Itu semua terjadi karena kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa yang diberikan dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya mau katakan bahwa orang yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan Yesus, maka kehidupan yang penuh dengan kemenangan akan diraihnya. Apakah Anda mau? Mari saudara, terus andalkan Tuhan dan taruhlah harapan Anda hanya kepada Dia.
Saudaraku, di penghujung program ini, saya mengajak setiap Anda untuk terus mengarahkan perhatian kita hanya kepada Tuhan Yesus. Terus renungkan firman dan janji-janji-Nya. Dan selalu berikan ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Karena kebaikan dan kesetiaan-Nya untuk setiap saudara saya. Saya Billy, bersama seluruh tim yang bertugas, undur diri. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Jempolnya diangkat yuk. Siap? Bila Roh Allah ada di dalam tubuhku kan menari. Bila Roh Allah ada di dalam tubuhku kan menari. Seperti dan menari. Come on. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Seperti dan menari. Bila Roh Allah ada, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Mari menari, come on. Ku kan menari, ku kan menari, tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, lagi lagi. Sukacita Allah bisa tertawa. Gimana ketawanya? Coba, coba ketawa dangdut. Bila Roh Allah ada di dalam, ku kan tertawa. Bila Roh Allah ada di dalam, ku kan tertawa. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa.
apaan sih nih? Kok jadi viral kayak gini? Kejadian yang sebenarnya bukan seperti apa yang mereka lihat. Jangan ikut menyebar sesuatu yang belum tentu benar. Hindari hoax dan stop hoax. Jadilah bangsa yang cerdas dalam menerima berita di dunia maya. Pemirsa, banjir di sejumlah daerah menyebabkan ujian sekolah berstandar nasional di sekolah menengah pertama harus ditunda. Mabes Polri berhasil mengungkap 4 jaringan tindak pidana perdagangan orang yang dikirim ke luar negeri. Saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus hoax penganiayaan dengan terdakwa Ratna Sarumpait. Arema FC berhasil menahan imbang tuan rumah Persebaya dalam leg pertama final Piala Presiden 2019. Sekali saya Astran Syadi dan Wanda Dwi Utari kembali menjumpai Anda pagi hari ini, hari Rabu 10 April 2019. Ya, kita awali fokus pagi hari ini dengan informasi yang pertama. Pemirsa, banjir luapan Sungai Cimanuk di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat merendam ribuan rumah di 5 kecamatan. Banjir juga menyebabkan ujian sekolah berstandar nasional di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Indramayu terpaksa ditunda hingga menunggu air surut. Allah. Banjir luapan Sungai Cimanuk di Kabupaten Indramayu terus meluas. Banjir kini merendam 5 kecamatan yakni Kecamatan Indramayu, Sindang, Loh Bener, Cantigi, dan Kecamatan Pasekan. Tercatat lebih dari 2.000 rumah terendam banjir. Banjir terparah dialami Desa Kenanga dan Desa Pekandangan Jaya yang ketinggian airnya hampir mencapai 1,5 meter. Meluasnya banjir ini juga disebabkan buruknya sistem drainase. Sebagian warga mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hanya pada ke balai desa semua, kebanyakan di balai desa ada yang di warga setempat juga pada ikut di warga setempat. Ini air kelihatannya tambah naik nggak, Bu? Sekarang mah mending ya, tenang. Tadi malam mah sampai deras banget banjirnya, sampai kencang banget. Tak hanya merendam ribuan rumah, banjir yang melanda daerah aliran Sungai Cimanuk juga mengakibatkan SMP Negeri 1 Indramayu terendam air. Akibatnya pihak sekolah terpaksa menunda pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional. Ya, sampai situasi normal bisa menyelenggarakan ujian. Untuk mencegah banjir kian meluas, petugas gabungan memperbanyak karung pasir penahan air di sejumlah titik tanggul Sungai Cimanuk. Selain memasang tanggul, petugas gabungan juga terus berkoordinasi agar kiriman air dapat dibagi ke beberapa daerah lainnya karena debit air di hilir Sungai Cimanuk Indramayu sudah melewati ambang batas aman. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu, Jawa Barat. Pemirsa, 12 mobil terjebak longsor yang terjadi di ruas jalan nasional Kecamatan Cikijing, Majalengka. Akibatnya para penumpang terpaksa bermalam di kendaraan menunggu pembersihan material longsor yang dilakukan secara manual. Sejumlah titik longsor di sepanjang ruas jalan nasional di Desa Sindang, Panji, Kecamatan Cikijing, Majalengka terus dikebut pembersihannya oleh petugas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Keterbatasan alat berat membuat upaya